Julianto Eka Putra mengajukan penangguhan penahanan di Pengadilan Negeri Malang, Jawa Timur. Adapun pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia, SPI, Kota Batu itu tengah ditahan di Lapas Kelas 1 Malang. Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, PBSMI, Bintang Wahyu Saputra, meminta Polri dan pengadilan tetap menahan sang motivator tersebut. Tidak ada alasan bagi Polri dan pengadilan menyetujui penangguhan penahan terdakwa pencabulan Julianto Eka Putra, ujar Bintang Minggu, 17 Juli 2022. Bintang mengecam segala perbuatan Julianto Eka Putra yang dianggap sebagai predator anak-anak. Menurutnya, permintaan penangguhan penahanan pun bakal memperkeruh suasana keamanan. Sebab, masyarakat pun geram terhadap sikap Julianto Eka Putra sehingga jika disetujui, hal tak terduga bisa terjadi. Ini kasus sekaligus skandal yang mencoreng dunia pendidikan kita dan dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung.